Kang Gendang. Kalau saya bilang muter-muter ya. Muter. 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 Maju. Mundur. Maju. Mundur. 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 Profil Farhan Rashid pemeran Ilham di My Love My Enemy. My Love My Enemy merupakan sinetron baru SCTV yang diproduksi oleh rumah produksi Sinemart. Sinetron ini bercerita tentang kehidupan remaja anak sekolah menengah yang dibalut dengan kisah cinta dan benci antara Rani dan Ilham yang ternyata merupakan teman masa kecil. Sinetron yang dibintangi Megan Domani ini disutradarai oleh Rizal Basri dengan Yeri Hermanto dan Relita Mahdayani sebagai penulis skenario. Selain Megan, Farhan Rashid juga menjadi pemeran utama dalam My Love My Enemy dengan nama karakter sebagai Al-Kafi Ilham. Farhan Rashid merupakan seorang model sekaligus aktor kelahiran Jakarta 2001. Aktor berusia 20 tahun ini memulai karirnya di dunia akting pada tahun 2019 setelah kepindahan keluarganya dari Riau ke Jakarta. Namanya dalam dunia akting dikenal berkat perannya sebagai Devan dalam sinetron SCTV Anak Band. Beberapa film yang pernah dibintangi Farhan Rashid adalah Di Bawah Umur, Guess dan N, Akhirat, A Love Story, Diam Diam Suka, dan My Lecture My Husband. Memiliki paras menawan, artis bernama asli Muhammad Farhan Friadi Rashid disebut-sebut memiliki wajah mirip Jeffrey Nichol, mulai dari wajah hingga style berpakaian. Saat ini, ia diketahui menempuh pendidikan di Universitas Bina Nusantara, BINUS. Bangsat.